guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama gue Kusuma. Dan di video kali ini kita akan kembali membuat konten FIFA Mobile. Dan di sini gue bakalan bahas ya cheat terbaru di FIFA Mobile 2022 ya, dimana ini cheat yang benar-benar meresahkan kita. Atau bagi kalian yang pernah ngalamin, mungkin bisa kasih tahu gue di bawah ya, karena di sini tuh ada beberapa cheat yang ada sebenarnya, kayak cheat server dan juga cheat keeper ini, Pak ya. Di sini gue bakalan bahas ya, sesuai thumbnail dan juga judulnya, kita akan membahas cheat keeper. Oke, ini tuh keeper tuh bisa bengong cuy ya. Oke, makanya gue pengen bahas dan juga gue pengen ngasih tahu ke kalian untuk menghindari penggunaan cheat cheat kayak gini, Pak ya. Karena ini bisa membuat akun kalian ke-ban dan mungkin enggak mungkin akun kalian tuh bakalan ke-ban cuy ya kalau kalian pakai cheat kayak gini cuy ya. Makanya gue enggak kasih tahu, atau gue makanya cari video yang tidak mempertunjukkan aplikasinya, Pak ya. Dan tapi di sini gue juga enggak tahu ya aplikasi apa yang dia pakai, dan langsung aja gue bakalan bahas ya. Tapi sebelum kalian lanjut ya, kalau kalian mau top up, gue saranin top up di Epic Store ya, karena di sana tempatnya aman banget cuy ya. Aman, murah, dan terpercaya. So langsung aja kalian scroll dulu Instagramnya, di sana banyak banget item-item FIFA Mobile kayak Star Pass, FIFA Point, dan juga item-item lainnya. So kalau kalian mau top up, langsung aja klik-klik di deskripsi. Apalagi sekarang ada event yang cukup lumayan banyak ya, kayak Summer Vacation, Tropical Tour, yang ya belum gue bisa bahas. Kalian yang mau top up, langsung aja top up ya. Dan kalian juga bisa pakai kode promo dari gue ya, udah dikasih sama dia, yaitu MZR01, agar kalian mendapatkan potongan harga sebesar 20.000 setiap pembelian 12.000 FIFA Point. Makanya kalau kalian yang mau harga, makanya kalian langsung aja ramekan store-nya. Siapa tahu nanti dia bisa merubah potongan harganya, bisa jadi potongan harga kalian beli Star Pass atau yang lainnya. So langsung aja kalian gas order ya. Testimoninya juga udah banyak. Terus apalagi ya, harga juga lumayan murah. Kalian bisa lihat aja di gambar ini harganya cukup lumayan worth it buat kalian. So langsung aja kalian let's buy to item-item FIFA Mobile di FBB Store dan follow juga ya. Oke, langsung aja kita bakalan bahas ya. Di sini gue sudah ada di video. Jadi gue baru aja download videonya, dan di sini kita akan langsung aja akan bahas ya. Dan kalau kalian bisa lihat ya, di samping kiri itu ada logo naga. Nah, itu kemungkinan besar adalah logo aplikasinya. Gue juga nggak tahu ini aplikasi game Guardian kah, atau aplikasi yang lainnya, atau aplikasi Root atau yang lainnya. Oke. Jadi gue nggak tahu ya, makanya di sini gue langsung aja. Nah, kita di sini akan langsung aja melihat videonya. Dan by the way, gue untuk nickname-nya gue sensor ya, nickname-nya gue nggak liatin. Bentar. Nah, ini adalah aplikasi yang dia pakai, yaitu Pro Edge There ya. Ini adalah aplikasi untuk ngerut gameplay, atau ngerut ya kayak di FIFA gini ya cuy ya, kayak cheat ya, memang cheat ini ya. Ini cheat yang bisa bikin keeper nge-freeze. Oke, freeze player, speed hack, time hack, freeze goalkeeper active. Oke, perfect skill game. Jadi kalau kalian misalnya merasa kesusahan untuk nyelesain skill game, kalian bisa pakai yang ini. Tapi gue nggak anjurin ya, please jangan pakai aplikasi ini ya. Kalau kalian pakai, kurang ajar sih kalian. Oke, jadi langsung aja kita bakalan lihat ke gameplay dia. Dan di sini dia, aduh, bentar, gue skip dulu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dia belum aktifin apa-apa sebelum dia masuk ke gameplaynya. Tapi setelah dia masuk ke gameplaynya, nah, di sini pas dia di home screen loadingnya, di sini dia aktifin dua ya, yaitu perfect skill game sama anti ban, oke, protection, oke. Jadi, oke, gini cuy ya, anti ban itu nggak bakalan, mungkin kalian bakal pengertian anti ban itu nggak bakalan ke ban, tapi ini itu pasti ke ban cuy ya, karena EA itu pinter cuy ya, EA itu pinter dan pasti bakalan di investigasi sama EA cuy ya. Jadi kalian nggak usah ini cuy lah, kalian nggak usah mikir kalau anti ban tuh nggak bakalan ke ban, pasti bakalan ke ban cuy ya. Oke, di sini skill gamenya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia pakai perfect skill game, tapi di sini ada kejanggalan di poinnya, kenapa nolnya udah full gitu barnya. Nah, itu di sini gue langsung aja bakalan gas. Nah, bentar. Nah, kalian bisa lihat tadi ya skill gamenya, kalau kalian di sini pencet, bentar gue, nah langsung keluar cuy ya, langsung selesai tanpa kalian mainin. Nah, itu adalah satu cheat yang udah gue temuin. Oke, okay? udah dia coba cuy ya. Sekarang cheat yang kedua, dimana cheat pas mainnya ya di sini. Nah, di sini masih aktifin dua ya. Oke, okay, bentar gue cari dulu pas dia aktifin. Oke, okay, di sini dia matiin, yaitu perfect skill gamenya, karena di sini dia main lawan bot ya. Jadi kita lanjut aja, bentar gue lanjut aja dulu. Bentar, kita masuk ke gameplaynya aja.
Oke, ini belum masuk-masuk ke gameplaynya sih, masih dia masih ngatur. Nah, di sini ada gameplay. Di sini dia main gameplay lawan Paris Saint-Germain ya. Mungkin di sini dia merasa kesulitan lawan PSG. Gue juga nggak tahu. Nah, bentar. Aduh, gue kecepetan nih. Aduh, gue ketinggalan cepet anjir. Bentar. Nah, di sini dia aktifin freeze goalkeeper aktif ya. Jadi freeze goalkeeper ini tuh bisa bikin kiper kita tuh bengong dan kiper kita tuh nggak gerak sama sekali buat nyentuh bola atau buat nepis pun nggak ada cuy ya, buat usaha nepis pun nggak ada. Dan di sini dia yang kedua dia tuh nge-unlock freeze player, jadi playernya tuh diam, nggak gerak apapun, nggak bakalan nge-pressing, nggak bakalan ikut defend, itu playernya bakalan diam aja. Dan kalian bisa lihat lah, nah playernya tuh kayak dongok gitu cuy ya, tapi ada juga yang gerak. Nah di sini dia matiin. Sini dia matiin, kalian perhatiin aja untuk videonya. Di sini dia matiin, di sini dia memang percepat videonya dan dia aktifin keduanya langsung di wah, nah, bisa langsung cetak gol lah. Itu salah satu cheat yang cukup banget. Gue ya anjing, ini toxic cuy ya. Nah kalian bisa lihat ya di sini playernya diam semua cuy ya, diam semua nih. 1, 2, 3, 4, 5 itu diam semua cuy ya, nggak ada usaha untuk ngepres dia cuy ya. Oke, nggak ada bawa usaha untuk ngepres si Darglish-nya. Nah, itu bisa gol cuy ya. Makanya gue bilang hati-hati kalau kalian yang ketemu cheat kayak gini ya. Gue juga nggak tahu ini bisa dipakai di online atau enggak ya, atau cuma pakai di offline aja. Nah, dia langsung aktifin dua-duanya. Nah, kipernya diem anjing. Kipernya diem, nggak mau gerak kipernya. Membangke emang. Pemainnya kalian bisa lihat ya. Pemainnya kayak dongok semua anjir. Tuh pemain kayak bodoh semua anjing. Kalian bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang lawan 1 orang loh. Solo sendiri cuy ya. Ini dongok semua anjing, bebeknya bagus gini tuh. Oke, jadi tadi ada chat gue. Ini cuy ya, bentar. Oke, jadi bentar. Nah, di sini cuy ya, dia matiin, oke. Dia udah matiin yang goalkeeper freeze sama freeze player. Dan sini dia itu pin speed hack ya. Speed hack ini tuh bertujuan untuk yang speed nge-speed lah cuy ya, biar cepet aja selesai pertandingannya. Nah itu 108 udah selesai. 108 cuy, 108 udah selesai loh. Aturannya kan 120. Kocak emang ya. Jadi aduh, kocak banget ini memang ya. Untuk ini pak. Dan ya dia nge-cheat ini buat POTM cuy ya. Ini video udah lama, ini video pas POTM. Jadi aduh, cheat-cheat kayak gini masih aja ada di FIFA Mobile pak ya. Kenapa nggak dihack sih sama EA pak ya? Gue nggak tahu juga sih untuk kalian yang make cheat gini tuh keuntungannya apa sih ya, serunya apa sih cuy ya. Dan juga yang nge-share gini tuh buat apa cuy ya? Ya memang dia nge-share di YouTube sih, memang dia cari views doang ya. Tapi kalau gue sih bilang nggak diwajarkan sih buat nge-share kayak gini sih. Tapi terserah dia juga sih ya, nanti juga dia yang dapet cuy ya. Oke, kalau dia keben kan dia yang rugi pak ya. Jadi kalau gue saranin jangan pakai pak ya. Oke, gue aja nggak pakai pak ya. Kalian main aja FIFA dengan ya dengan biasanya cuy ya. Kalian mainin aja, kesulitannya kalian hadapi pasti bisa cuy ya. Kayak gue lawan Athletic Bilbao, gue mainin akun orang pakai Athletic Bilbao itu, gue mainnya sampai aduh anjing, lu nggak tahu pak ya, gue sampai banting-banting barang cuy ya gue mainnya. Tapi gue bisa juga menang pak ya. Tapi kalau kalian yang mau ngikutin cheat kayak gini, gue saranin jangan. Kalau kalian memang otaknya itu memang berontak pengen, ya udah terserah kalian lah. Tapi kalau kalian yang akunnya misalnya keban, jangan salahin gue ya, salahin aja yang buat konten-konten cheat kayak gini ya. Gue di sini cuma bahas aja ya, gue di sini cuma bahas aja dan juga kasih ilmu ke kalian ya, bahwa sebaiknya jangan nge-cheat kayak gini ya. Karena banyak juga yang bahas-bahas cheat kayak gini pak, karena sekarang itu lagi viral cheat. Dan ada juga satu cheat, yaitu cheat server ya. Ini member gue ngalamin ya, member gue ngalamin dan nggak tahu juga dia bakalan hadir apa nggak di video kali ini. Kalau dia hadir bisa kasih tahu ya di bawah ya. Dia itu kena cheat server ya kayak gini ya pak. Ini dia kena cheat server, jadi makanya dari dia ini gue pengen buat konten untuk ngasih tahu ke kalian ya bahwa masih banyak cheat-cheat yang apa namanya, masih banyak cheat-cheat di luar sana yang membahayakan kita cuy ya. Baik apa namanya, sebaiknya kalian hindari, apalagi di head to head cuy ya. Itu head to head tuh bahaya banget cuy ya, bisa bikin kalian kesel sendiri cuy ya. Dan juga ya gue berharap EA bisa ngeban ini cuy ya, bisa ngeban ini secepatnya dan bisa ngeberesin cheat-cheat kayak gini. Karena sekarang EA tuh lagi banyak update cuy ya, makanya ya mungkin wajar aja cheat-cheat banyak berkeliaran karena EA kan lagi update fokus, lagi update gameplay dan EA nggak ngeriloin kayak gini-gini cuy ya. Semoga aja di next EA sudah ngefix semuanya, nggak ada cheat lagi.
Dan kalau misalnya ada yang nge-cheat, langsung di-ban aja akunnya, di-suspend, enggak usah kasih main lagi, oke? Okay? Jadi mungkin segini aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga ini jadi pelajaran juga, bahwa sebaiknya jangan ngikuti cheat-cheat kayak gitu ya. Main FIFA dengan senang aja, main FIFA dengan chill, santuy, dan ya itu aja mungkin, oke? Okay? Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, follow Instagram gue di @mzrgaming, channel _. Sampai ketemu konten berikutnya. Bye-bye. We'll be right back.